Assalamualaikum dan salam sejahtera. PSV hari ini kita akan buat rupa bentuk geometri dengan menggunakan stensil. Stensil ni adalah kita akan buat bentuk. Okay, sekarang saya buat bentuk bulat, bentuk 4 segi dan bentuk 3 segi. Okay, kita akan jadikan dia sebagai acuan kita. Kemudian warnakan. Okay, warnakan ikut garisan bulatan itu. Warna elok-elok. Pilih warna apa yang awak ikut suka awak. Macam saya mula-mula saya buat warna merah. Kemudian segi tiga, segi empat itu saya warna-warni. Saya guna warna yang berlainan, warna-warni. Segi tiga pun saya warnakan dengan warna yang berbeza, warna-warni. Okey, kemudian ambil gunting. Gunting ikut bulatan yang luar tau, supaya biar nampak tu. Masih ada warna merah itu nampak. Okey, gunting di luar. Semua gunting di luar. Geometri ya, bentuk geometri. Okey, nampak dapat tiga bentuk. Kemudian awak jadikan dia sebagai acuan. Letak atas kertas yang lain. Dan awak tarik saja warna krayon tu, warna lilin awak tu, awak tak tarik dan awak cuba awak angkat acuan tu, dia akan merupa bentuk yang kita buat tadi. Okey, nampak? Tarik. Tada, akan jadi segi empat. Dan yang seterusnya tarik. Kalau awak buat warna-warni, bentuk tu akan jadi warna-warnilah. Yang menyerupai bentuk tu. Angkat je, nampak? Dia macam acuan. Acuan bentuk geometri. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.